pasukan BDRM. Dimulakan oleh pasukan tuan rumah. Menyerang daripada sebelah kiri ke kanan. Sentuhan pertama. Pada untuk Kelantan FC. Peluang yang baik di sini. Berjaya memperdayakan dan kemudiannya melihat kepada kedudukan pintu gol Inganga. Dominic Balic yang mendapat hantaran daripada Kayo Marjuni. Tidak offside kerana kita sedang melihat kedudukan Shakimi Rozi adalah pemain terakhir daripada sisi pertahanan. Dan Balic tenang untuk memperdayakan Hafiq. Akinade berjaya untuk menjaringkan gol yang kedua. Menjaringkan gol menentang pasukan lamanya. Ada hantaran yang baik dari Indra Putra Mahyudin. Terpedaya beberapa pemain yang cuba mengejar Kim Dok sebentar tadi, tetapi lambungan itu memang sesedap rasa untuk Ismail Akinade. Nanti hantaran ini Ismail Akinade lebih pantas. Oh, bahaya. Apakah keputusan daripada pengadil? Yang cantik dari Indra dan kemudiannya ada bentesan yang dilakukan oleh Irfan Haikal di situ. Kad merah. Akan mencari ruang. Akan mencari peluang. Dan kemudiannya melakukan satu placing yang cukup baik. Tugasan pertama untuk Afif Fakri. Begitu berkualitinya free kick yang diambil oleh Indra Putra Mahyudin untuk menjadikan kedudukan 3-0. Terus menolak barisan pertahanan Kelantan FC, tolakkan ke tengah. Faiz Nasir peluang untuknya. Dia melepaskan rebatan padu. Dan Faiz dapat kawal bola ini dengan baik. Banyak masa yang dimilikinya untuk dia merembat untuk menjadikan kedudukan 4-0. Tidak offside. Peluang di sini untuk Sharvin. Akhirnya berjaya mendapatkan gol dan juga gol yang kelima dari Fandi Osman. Satu lob yang baik. Dia memperdayakan penjaga gol dan tenang. Sementara KL Rovers dengan PDRM. Sharvin melambungkan ke Fapos. Peluang, itu dia gol. Pemain gantian yang ketiga dapat jaringkan gol. Roy Izzat akhirnya boleh tertawa gembira. Cantik lambungan ini. Betul tindakan daripada Roy Izzat Daud. Sebagai penebus duka mereka. Sharvin, peluang yang baik di sini. Tolakan untuk disudahkan oleh Roy Izzat. Buatnya Sharvin bijak untuk melepasi perangkap offside. 7-0.